olahraga dan review Suzuki New Carry Pickup terbaru. Siapa sih yang tidak kenal dengan kendaraan niaga sejuta umat yang legendaris, yaitu Suzuki New Carry Pickup? Kita simak review singkat berikut ini. Tapi jangan lupa, klik tombol subscribe channel Mas Esa YT, agar kalian tak ketinggalan tentang info menarik lainnya. Suzuki New Carry Pickup, mobil niaga serba bisa, kini hadir dengan wajah baru, si raja berbagai bisnis yang teruji lintas generasi. Semakin untung dengan keunggulannya. Tagline keren dari Suzuki New Carry Pickup adalah ILMU, singkatannya dari I, irit bensin dan perawatannya, L, lama umur pakainya, M, muat banyak, dan U, untung di ujung. Seperti yang kita ketahui, di awal tahun 2021, PT Suzuki Indomobil Sales atau SIS merilis Suzuki New Carry Pickup yang hadir dengan tampilan baru sebagai produk pembuka tahun 2021. Suzuki New Carry Pickup terbaru tapi mengusung dua pengembangan baru yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan konsumen segmen kendaraan komersial. Tampilan baru Suzuki New Carry Pickup ini terlihat dari ubahan desain front grille dan bumper yang kini mengadopsi bentuk kapak, disebut Hedge-Egg. Pengaplikasian garis desain Hedge-Egg yang tegas memperkuat karakter Suzuki New Carry Pickup sebagai kendaraan niaga yang kokoh dan tangguh di berbagai medan. Berikut adalah spesifikasi lengkap dari Suzuki New Carry Pickup ini. Irit bensin dan perawatannya. Mesin hemat bahan bakar, mesin baru K15BC yang lebih bandel tentunya, bertenaga serta irit bahan bakar. Suku cadang murah, harga suku cadang murah dan mudah didapat. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga 97 PS pada putaran mesin 5600 RPM dan torsi sebesar 135 Nm pada 4400 RPM. Tenaga dan torsinya lebih rendah daripada all new Suzuki R3, walaupun kapasitas mesinnya sama. Namun yang perlu diperhatikan adalah ukuran final gearnya lebih besar Suzuki carry terbaru ini, sehingga untuk menaklukkan tanjakan dengan beban berat tentu lebih kuat. Berbicara tentang biaya perawatan Suzuki New Carry Pickup ini cukup terjangkau. Biaya perawatan hemat dengan mesin yang bandel tentunya. Lama umur pemakaian, bodi mobil tangguh, bodi kuat dan tangguh dalam berbagai kondisi jalan, dilengkapi dengan pelindung belakang kabin. Sasis lebih kuat, dengan rangka sasis yang tebal dan kokoh, jadi lebih tahan lama. Suzuki New Carry Pickup ini muatannya juga banyak, daya angkut lebih besar, bawa muatan lebih banyak dengan kapasitas maksimal 1 ton. Ukuran bak lebih luas. Berbicara tentang ukuran bak Suzuki New Carry Pickup ini lebih luas, bisa menampung barang lebih banyak tentunya, dan dapat dibuka dari 3 sisi. Bak Suzuki New Carry Pickup berukuran panjang 2505 mm dengan lebar 1745 mm dan tinggi 425 mm. Sehingga mampu mengangkut muatan berbobot 1 ton. Tenaganya sendiri masih mengandalkan mesin K15BC menggunakan basis dari mesin R3 lawas yang kubikasinya dinaikkan hingga menjadi 1500cc. Kabin lebih lebar, ukuran kabin lebih lebar, mampu menampung hingga 3 orang. Dari sudut tempat penyimpanan, banyak tempat penyimpanan dengan tambahan kompartemen di kabinnya. Untung di ujung, nah ini nih yang penting, yaitu harga jual kembali cukup relatif tinggi. Dengan mesin yang tangguh, semakin untung dengan harga jual kembali yang tinggi. Pilihan warna Suzuki New Carry Pickup ini tersedia saat ini ada putih ya, putih white. Makin lengkap dengan berbagai fitur. Fire extinguisher, fitur keselamatan semakin lengkap dengan tersedianya alat pemadam api ringan. Apar yang digunakan adalah tipe dry chemical powder dan bersertifikasi SNI tentunya, sehingga efektif memadamkan kebakaran tanpa menimbulkan dampak terhadap sistem kelistrikan di sekitarnya. Pengadaan apar dalam New Carry Pickup ini dan semua mobil produksi Suzuki lainnya juga merupakan upaya Suzuki dalam mendukung regulasi pemerintah dalam industri otomotif. Penyelenggaraan pada New Carry Pickup ini semakin meningkatkan kualitas mobil yang dijuluki rajanya pickup ini.
Perubahan desain front grille dan bumper serta adanya apar menyempurnakan daftar fitur unggulan yang sudah ada seperti dimensi bak yang luas, kabin yang lega, teknologi terkini, hingga penggunaan mesin K15 BC yang irit dan bertenaga. Audio dan AC tipe ACPS semakin nyaman berkendara dengan pendingin udara dan radio tentunya. Assist grip di dua sisi. Assist grip di bagian pengemudi dan penumpang untuk memudahkan keluar masuk dari kendaraan. Kursi dapat digeser, kursi pengemudi dapat digeser maju dan mundur untuk menambah kenyamanan pengguna. Selain itu, terdapat head unit 1 din, split seat, dan jok yang tebal, serta 6 tempat penyimpanan barang termasuk tempat botol dan kantong di belakang jok. Di varian AC dan 10 tempat termasuk tempat botol dan kantong di belakang jok. Di varian non AC yang membuat ruang kabin semakin nyaman dan lega untuk 3 orang. New Grand Pickup juga dilengkapi fitur immobilizer, air conditioner, electric power steering atau EPS, dan sliding seat. Immobilizer lebih aman dari pencurian dengan teknologi immobilizer sistem kemudi tipe ACPS. Dengan power steering pengemudi jadi lebih ringan dan mudah. Tipe flat deck ACPS, wide deck ACPS. New Grand Pickup terbaru tetap mengusung konsep ILMU atau ilmu, yaitu irit bensin dan perawatannya, lama umur pemakaiannya, muatnya banyak, dan untung di ujung. Dengan tampilan baru tersebut, tak salah jika mobil ikonik yang sudah melegenda ini wajah barunya ganteng, rezeki makin kencang tentunya. Hike on the Road atau OTR Suzuki New Grand Pickup dibanderol dengan harga bervariasi Rp160,5 juta rupiah untuk tipe flat deck, Rp169 juta rupiah untuk tipe flat deck ACPS, Rp161,5 juta rupiah untuk tipe wide deck, dan yang terakhir Rp170 juta rupiah untuk tipe wide deck ACPS. Harga bisa berubah sewaktu-waktu ya. Untuk info pemesanan area Pekalongan Batang, hubungi marketing konsultan kami, Yulina Rafika, 0857-5639-1200. Atau kalian bisa langsung ke websitenya yaitu www.suzukigedongjembar.com. Oke, mungkin sekian ulasan singkat dari kami. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share.